Até já. Naik keranjang. Ini adalah air got. Bersih banget, jernih banget air got di sini. Kayak air sungai. Soalnya udah ada filter di sini tuh. Tiap got sudah ada filter. Banyak yang jogging, naik sepeda. Bapak jalannya cepet banget, panas. Ini bagus, foto-foto ya kan. Bapak semakin jauh. Tuh, airnya jernih banget. Air longkang atau air got ini. Apa Reza? Dek? Dek? Sakit gak pantatnya? Coba kita yang dulu. Jadi ada bantalan. Apa sayang? What is that? Airnya jernih ya Baba? Air longkang soalnya ada filternya ya? Jadi sebelum betul-betul dibuang ke got tuh ada filternya. Soalnya air ini bakal didaur ulang ya. Didaur ulang lagi untuk dipakai lagi.
seperti itulah. Oke. Bunga apa ini, melati ya? Bunga jogging. Kita jalan cepet juga udah. Mas-masan. Tidak terbiasa. Ini mendung sedikit. Ada turtle, saking bersihnya kan tuh air got tuh, ada ikannya, ada turtle-nya, saking bersihnya. Air got atau akuarium? Berapa menit? 20 menit jalan, wah jalan cepat. Dan berujung, berakhir di jalan ini. Bapak, ceritain itu tempat apa? Tempat kereta api. Kereta api. Dulunya tuh ada rel katanya bekas. Ini tuh ya? Jalan mana? Yang katanya dulu tuh jalan kereta api penghubung dari sini tuh ada LRT. Wah, Farizu ada apa? Cucu train tuh di atas tuh. Wah, cucu. LRT. Ya, nyambung lagi tadi. Jalanan kereta api penghubung dari Singapura ke Malaysia. Dulu orang yang penjaga kereta api ini sempat tinggal di sini. Oh, penjaganya. Ini tuh stasiun atau tempat dom aja? Tempat dom untuk jaga tutup road. Di sana katanya. Jadi ke Malaysia itu sebentar ya kalau dari sini. Sebentar, 15 menit. Tapi semenjak kapan? Tahun berapa? Dalam 4-5 tahun lagi. Oh, baru juga ya? Ditutup katanya, ditutup. Jadi udah nggak ada relnya banget, jadi nggak kelihatan relnya. Jadi kalau dari sini ke Malaysia naik bus aja atau naik motor? Ada sih naik kereta juga ya, naik train. Tapi bukan dari sini kan? Seperti itu pemirsa. Macam yang semalam ya, Dek? Nah, yang orang semalam ya. Iya. Training.
Rendra mamam lagi. Mamam. Prata cheese mozzarella. Mau ambil apa? Pulang dari Sing Song belanja situation. Anak kucing nggak mau dibawa, nggak mau jalan, nggak digendong. Apa Reza Asia tuh? Untung adem pulangnya, nggak panas. Wah, langitnya indah, bagus. Masuk ke sini. Bawang-bawang juga nanti dimasukkan ke belakangan. Ayo kita mau bumbu yang udah dihaluskan tadi masukin tambah ketumbar bubuk, kebetulan punya ketumbar bubuk. Rebus ayamnya sampai benar-benar empuk dan matang, kurang lebih 20-30 menit. Sampai bumbunya juga matang, enggak bau mentah gitu. Sebentar lagi kita tambahin kecap manis. Nah, jangan lupa kasih bumbu, garam, penyedap rasa, kalau mau kasih pepper atau lada putih juga boleh, kayak ladaku gitu. Terus cek rasa, udah oke atau belum. Udah mantap. Jangan lupa masukin daun bawang yang udah diiris tadi. Udah deh, 5-10 menit lagi kita matiin apinya. Siap untuk dihidangkan. Wangi, mantap. Ini ayam dulu guys, ayamnya berlimpah.